Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penghentian konser NCT 127 yang berlangsung di ISPSD Serpong pada Jumat 4 November 2022 bukan karena melebihi kapasitas. Ia mengatakan penonton yang hadir sebanyak 8.000 orang, sementara kapasitas ruang di ISPSD sendiri maksimal 10.000 orang. Namun, ketika acara sedang berlangsung, sejumlah penonton saling dorong karena mencoba mendekati personel NCT 127 yang berada di atas panggung. Akibatnya, banyak penonton yang pingsan karena berdesak-desakan dan kekurangan oksigen. Puluhan penonton yang pingsan itu langsung dievakuasi petugas dan diberikan perawatan. Zulpan mengungkapkan, aparat kepolisian memutuskan untuk menghentikan konser tersebut demi keselamatan para penonton dan mengantisipasi jatuhnya korban.